Kesuksesan Lesti Kejora tidak hanya pada dunia tarik suara saja. Lesti, wanita cantik yang sering disapa dengan nama Dede ini, juga sukses meraih kesuksesan dalam dunia bisnis fashion tanah air. Ternyata, Lesti Kejora sudah lumayan lama terjun ke dunia fashion dengan membuat brand pakaiannya sendiri. Selain itu, Lesti Kejora juga beberapa kali melakukan kolaborasi dengan berbagai brand ternama lokal lainnya di Indonesia. Menjelang Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang, Lesti Kejora saat ini juga tengah disibukkan dengan membuat dan mempersiapkan bisnis fashionnya guna untuk melakukan kerjasama dengan salah satu brand lokal yang cukup ternama di Indonesia. Hal itu pula disambut antusias oleh masyarakat tanah air, terkhusus bagi umat Islam yang akan merayakan Lebaran setelah puasa ini. Lewat akun Instagram pribadinya, Lesti Kejora mengunggah foto dirinya saat mengenakan baju hasil kolaborasi tersebut. Tampil anggun dalam balutan pakaian batik Palembang, Lesti Kejora langsung menuai pujian dari para warganet atau netizen. Dalam postingan tersebut, Lesti tampak menawan dan cantik dalam balutan pakaian batik berwarna merah dan hitam. Diketahui, batik yang dikenakan Lesti tersebut merupakan jenis batik sembagi. Batik sembagi adalah jenis batik yang berasal dari Provinsi Palembang. Menurut informasi yang didapatkan, fashion batik itu dibanderol dengan harga berkisar kurang lebih Rp435.000. Lesti Kejora memadukan pakaian batiknya dengan sebuah rok panjang nan mewah berwarna merah. Untuk melengkapi penampilannya, Lesti Kejora tak lupa memakai kerudung yang berwarna merah di kepalanya. Sontak postingan calon istri Rizky Billar ini langsung disambut dengan berbagai komentar oleh para warganet. Masya Allah, Dede cantik banget, makin cinta deh, ucap salah satu warganet. Cantiknya Indonesia banget, tulis warganet yang lain. Semoga bisnis yang telah dilakoni oleh Lesti Kejora ini bisa berhasil dan sukses. Pastinya masyarakat Indonesia, terkhusus para Leslar, akan selalu setia menanti brand terbaru dari fashion Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.